Iya. Oke, kita gas. Yuk. Game kelima. Bisa yuk. Indo bisa yuk. Game kelima. Ayo Indo. Lima game. Gedein aja. Kenapa? Oh. YouTube enggak kirain tadi ini apa namanya Hyper Bennett enak enggak? Iya. Salah lihat. Gua Bennett Hyper, cuk. Salah lihat. Hah? Memang Bennettnya Hyper enggak? Si enggak lihat tadi salah lihat. Bantu ngebug doang. Mau dipaksain enggak tuh? Oh, enggak. Gokil juga dipaksain sama Gajah. Ya kelomang. Oh, Barat the highest hero ya? Win rate win 100% in 5 game. Oh, Assassin menang dia. Terus dipakai ini. Dan selalu kalau ada link musuhnya tuh haya. Kagak abis pernah. Main lah. Kagak atas pernah. Banget lah. Si Wesley enggak pernah dia pakai Assassin. Hero tebal doang dia pakai terus sama dia. Jungler yang tebel ya pasti ini. Enggak dapat lagi. Dapat satu doang ya? Telat 4 dia. Oh, enggak maju masih level 3. Jabat bom 4. Dapat tadi yang gedenya sama si itu Edward. Tapi yang pas Fanny tadi gokil loh strateginya diambil terus buff Fanny. Itu udah kejadian sebenarnya Pak Andi di beberapa match sebelumnya si Blacklist itu dia sering nahan buff kecilnya kayak gitu loh. Ditinggal lidik kecilnya dua. Iya. Terus buff lawannya diambil ya. Iya. Itu enggak bakal muncul buff birunya Blacklist. Enggak diri apa main buff biru. Nah, ini semua pakai sawi ya, dan level 4 nih. Ini rebutan nih. Siapa? Dapat tuh baru gokil. Nice. Dapat dong. Aduh. Cukup lah, lari. Kembali ke skill 2-nya. R7 masih bisa masuk sih. Skill 2 Karita enggak kena tadi. Klaim masuk. Ih, di luar itu, di luar. Songong sekali. Anjing. Pas dulu. Kajatu damage reduction-nya enggak ada obat, jir. Dia pasifnya ya? Pasifnya damage reduction-nya itu berapa persen ya? 35 ya? Heeh, 35. Gila, semua item di reduce 35%, lu bayangin. Jadi kayak gak berasa damage lo mau apa, item sehebat apapun di reduce. Buat dia sendiri atau buat team fight? Buat dia sendiri apa team fight? Ini, apa pasif si... apa? Si petirnya itu setau gue. Dulu tuh kan damage kan? Iya. Oh enggak, maksudnya mereduce damage ke dia doang atau ke semua tim? Musuh yang kena diri tuh. Kena parsanya. Parsanya purify. Ada purify parsanya ternyata ya. Agak lucu dong kalian bilang gitu. Dua hero purify itu. Oh, aduh damage. Ayo scaler. Tahan dulu. Aduh, dikejar nih. Aduh, dikejar. Oh, di game. Ada flicker sih. Mantap. Nice banget. Nice banget sih tadi sumpah. Dikepung 5, dikepung 4. Untung masih ada itu. Untung masih ada. Flickernya lari-lari flicker. Kalau enggak ya wassalam itu. Tapi beban terberat tuh sebetulnya Godland sih. Yang benar-benar kalau main tuh sakit pundak tuh benar-benar Godland loh. Pariski tuh. Kalau udah late game mah bertumpu kepada Godland lagi kalau late game kan. Ya cuma mau mengharapkan teman harus yang benar-benar ngerti gitu. Ya udah gitu main mikro makro juga. Oh mantap. Paling kayak mah ngerti map deh. Pokoknya paling berat tuh. Iya. Tuh. Kalau XP mau di geng segimana pun XP mah kadang lebih lama. Gitu doang. Dikejar. Oh, dikasih. Dia si wasnya dulu. Nice banget. Nice banget. Gokil emang. Lagi on fire. Habisin enggak sih? Sasi flood.
Aduh mentok. Hampir aja. Gejel dong. Kasih logo RRQ dong. RRQ. Belum nih. Oh, hepo mau jadi apa-apa sih? Eh, zoning gitu ya, Ti. Aduh. Sos. Enggak. Selamat. Selamat lah. Ini Oheb belum jadi di HS kayaknya ya, belum ya? Masih awal belum ya? Belum lah, nggak kerasa itu tuh. Nah itu masih harusnya ini lembut. Wajuh. Harusnya udah, kalau udah sakit itu udah harus. Lihat Haji. Oh nggak jadi. Kirain Hajinya mau ke bawah Haji. Iya. Ditangkap sama Finn nanti. Enaknya Kaditan nih masih ada pasifnya gini ya. Nyawanya balik lagi. Pasif itu apa? Apa pasifnya itu apaan sih mas? Darahnya itu loh. Ya. Bunder-bunder. HP, HP-nya balik lagi tuh. Tuh, su kena. Kalau ngapain? Snipernya. Mantap. Aduh. Udah udah jadi ya DHS ya. Mau arahnya ke ini kalau apa? Corrosion. Oh iya udah jadi. Cepet. Dia mau bikin corrosion dengan ya? Udah jadi. Corrosion DHS-nya. Item lagi OP sekarang buat Meta haram. Jodohnya mau dikejar corrosion. Berarti core itemnya si Cloud udah berubah sekarang ya? Sama kok itu juga kan. Golden staff-nya ketiga dulu kan golden staff dulu sekarang corrosion. Oh. DHS masih sama kan? Iya, DHS Corrosion sama Golden Staff itu udah 3 combo ini berbahaya. Oh, ini mau 5 lawan 5 nih kayaknya. Nih, masuk dulu nih sih. Dapat lagi. Venusnya. Wah. Oh, Venusnya. Kena pancing. Venusnya enggak masuk. Lama kelamaan enggak ada dong. Ya, ambil aja. Gila. Finnya tadi enggak kena, ketarik jauh sih ininya, enggak kena pantul. Enggak, kayaknya udah jadi Athena deh. Kok tadi enggak ada retri ya? Tapi turtle-nya diambil sama Black. Yang jadi bahaya karena ketika damage-nya kurang nih, Prof. Susah take down barat. Iya, apalagi buat orang baru. Waduh. Enggak jadi balik. Gambling sih ngelepas barat. Di mid ke late udah mulai susah ditembus itu, mah. Ya tebel mau gimana? Soalnya ada carry. Satu-satunya cara cuma buat ngebersihin itu sih, ngebersihin monsternya biar dia nggak bisa sustain gede terus. Nih Clay bisa ngejar Parsha nggak? Nah, itu pertanyaannya nanti itu. Bisa ngejar Parsha nggak? Dia tahu nih kayaknya. Hah? No. Aduh. No. Nggak ada petrify deh. Iya nggak ada. Mati nggak tuh? Waduh. Blacklist menit 7 ke atas tuh udah bertiga terus nempel tuh. Iya. Yeah. Bot lane sama mid lane sama Rumble. Maksimalin si Oheb. Si Link-nya potong wave tuh. Siapa? Okay. Split push. Split dia mainnya. Dia tapi masih untung sih kalau ada Link gini ya. Dia bisa split sekaligus ini juga si survive juga kalau ada apa-apa. Athena belum ada yang jadi loh. Oh ini ya jadian apa sih? Voice-nya tuh Radian ya. Radian armor. Radian. Ditarik lagi. Dapat dong. Oh dapat. Oh, mantap. Gak bisa coy. Omen. Gak bisa coy. Gak ada yang mati. Isi lagi. Malah Finn-nya mati. Malah di counter balik. Iya. TTF lagi si Estes yang masih ada ulti. Dapat dah slotnya dah. Berisi ini mah. Iya lah. Gak bisa dikomplis. Itu miskalkulasi. Kenapa jadi ngambil sih itu apa gimana ya? Emang niatnya dinya si Wise terus biar si ininya habis. Cuman masalahnya kan dia bertumpu ke Haji sama Oheb kan. Si Wise mah damage dealernya samsak aja itu. Samsak berdamage ya. Iya. Jadi keinget main si Saikocak deh. Saikocak tuh dia ngejarnya MM doang dikejar sama dia.
Psychot. Psychot. Iya kan, sepanjang game itu dia cuma nyari MM aja, kok enggak mid. Mid sama si Dreams. Nih bukan bukan banding-bandingin ya, tapi kayaknya begitu deh yang benar kayaknya ya. Tekniknya yang yeah. lebih sip mungkin ya. Iya. Ih, mati dong. Aduh, Petri. Ayo. Mati. Nggak. Masih hidup. Mati tapi sama-sama mati. Sayang banget tapi. Sayang. Ngapain dem ini XP? Ibaratnya cilik. Aduh, enggak jadi. Oh, baratnya udah kecil tuh. Kalau kecil gitu bisa mati harus tadi. Dia bisa kurang jauh. Kurang jauh ya, enggak nyampe. Tapi ini Skylar masih safety sih segini ya. Oh, 0-0. Harusnya gold. Goldnya paling gede. Gampang banget dimatiin nih son Skylar nih. Oh. R7. Oh, buffnya udah dikasih ke anu ya, ke Parsa ya. Ini karena tipikal kayak Beatrix gini ya Mas, Bang Rizky. Enggak, bukan maksudnya attack yang sambil diem gitu, enggak kayak Cloud ya? Iya. Harus cari posisi banget Beatrix-nya. Itu Parsanya sakit banget. Ya kalau bisa ya, si Albert-nya speed push doang aja itu. Ya main sabar aja dulu. Esta sama Barat tiga orang sama si Venus. Diajar. Ini kesel nih Albert pasti. Albert kesel ini masih. Ini kayaknya Clay-nya jangan keseringan muncul di map deh, kayaknya dah Clay dah. Ini udah mulai ngumpet dia. Nah udah mulai set up. Oh, yang ngejagain wave-nya si Bennett, oke. Okay. Udah lor. Pinter itu Blacklist. Dia nggak sadar ya, RRQ, kalau ditahan yang minion kecilnya. Apa, buff kecilnya. Ini dipaksa retry lagi. Biar kontes lord-nya enak. Retry. Ini dipakai. Retry-nya dipakai. Sama-sama dipakai. Tapi yang dapat si Ohep, si Wise yang dapat anunya. Ya. Pancing dulu nih pasti ini ya kan. Tarik keluar. Sampai retrinya muncul lagi aja. Oh, reset. Ya lumayan buat nambah badan si Barat, ngereset juga. Mungkin kembung dulu tuh perut. Aduh, STS udah jumbo sekarang. Aduh. Ya kita lawan siapa tuh? Oh, enggak jadi. Enggak ada. Nice. Aduh, kayaknya dapat. Kayaknya mati. Nah. Iyalah. Aduh, enggak ada miss semua. Ultinya miss. Aku digoreng-goreng Blacklist ini. Perlahan-lahan sampai remuk. Sakit enggak tuh? Masuk Barsnya. Diikat ya, dua aja dapat. Maju. Enggak berani itu. Bisa sih. Udah. Cloud hilangin dulu. Cepetan, Bet. Ultinya, Bet. Nice. Oke. Reset lagi. Reset, nice. Tapi tinggal dikit itu. Enggak. Masih bisa. Lanjut. Ya Allah, Albert-nya nge-buff dong. Enggak bisa juga dia main. Es menai sono. Anjir. Albert nge-buff dong. Albert juga nge-buff tuh. Makro nepi. Ya kalau enggak dia enggak nge-buff ya susah juga Link. Habisin. Bert, ambil Bert. Ya Allah, itu yang kecil Bert. Dimainin lagi buff biru lu. Iya. Yang kecil enggak dikill ya. Enggak keluar. Biar enggak muncul dia. Biar enggak muncul. No, defreeze. Defreeze lane dong. Bisa bertahan terus-terusan namun di bagian bawah.
kembali bertarung. Albert untuk sekarang. Nah. Aji mekanik anjing. Lordnya yang mulai datang nih. Ini yang mulai deh. Turun nih kayaknya nih. Turun. Belum masih bisa. Oh masih bisa. Masih percaya gue. Masih bisa. Jangan sampai pukul dulu. Yuk bisa yuk. Come on. Janganlah kalah lagi, belum pernah sekalipun lo RRQ menang lawan si Blacklist ini. Masuk. Aduh, aduh. Trigger jadi pakai lagi. Baru saja keluar ketika ada Alecto final blow dari Edward. Defense adjustment-nya cooldown masalahnya. Wow, itu yang sempat ketika ada satu. Hati-hati Link. No. Cabut Link. Ya. Link. Untuk bisa menarik lagi jatuh ke dalam tumpukan jari. Dapatin satu tarik lagi. Tapi ini masih bisa ya, ada Yuzhong ini ya, masih kuat lah ya. Yuzhong Kadita. Gimana caranya Yuzhong masih ada harapan tinggi mungkin. Pin flickernya jauh banget lagi. 50 detik. Itu enggak ada karena memang Wise sering sekali melakukan hal ini dan memang masih cerah OHM sih. Sama Haji. Jangan sampai terculik ini mah. Oh iya, Hayabusa enggak dimainin ya? Tapi enggak bisa sih lawan Estes. Ah, percuma ya busa kalau Nestes kan. Enggak ultinya enggak jalan. Nice objective Bert, Nice. Mulai cari-cari gitu aja, Bert. Iya. Yeah. Waduh. Naganya. Waduh. Bert kabur doang ternyata. Anjir, kurang tebal gimana tuh naga. Mulai. Beli. Ada nah. Boleh. Aduh, diambil lagi dong buffnya. Link tanpa buff. Edwardnya juga ready buy. Jadi kayaknya split push. Tuh, XP-nya EDW tuh. Apa kok? Tiba-tiba ngomong gitu. Astagfirullahalazim. Nama. Edward itu Dix. Oh, dapat. Anjing. Enggak bisa nih Fir mati lagi. Ngeri. Anti Indomaret ya. Dia rapat begitu gimana menyuliknya satu ya? Tidak ada yang berkurang, Pak. Wah, ini masalahnya Lord-nya juga langsung belum cooldown. Kapan lagi Link dikejar Estes? Udah kalah ini. Kalah kan ya. Jebol 3 ini, jebol 3. Habis. Masuk. Oh, sampai tambahin sama Estes healing semua. Kok Benolita tadi ya? Oh, enggak, belum masih bisa. Oke, masih bisa. Nice. Tetap cari kesalahan Acil di mana. Kenapa Benolita ya? Udah kuduga pasti kacil sumber masalah itu. Oh, flicker. Dapet. Anjir, OHM-nya gak dapet. Purify dia. Purify. Puterin. Ini udah cukup tanky nih sih. Yuzhong udah cukup tanky nih. Tapi dia boleh mundur sih dia. Mancing doang. Itu tuh Ambusin dari keluarin skillnya sama Blacklist sengaja. Naga didiemin aja itu. Biar keluar ultinya lama. Terus langsung digas. Edward cuma ngincer Albert doang ya. Ini WT sama apa Albert? Sama DHS doang tapi cepet ya. Taktuk gitu dong. Iya kapan lagi kan Estes ngejar Link. Nah, Linknya split lagi. Dikejar Bennett lagi. Oh, ini kalau soalnya
gimana ya? Ada Benedetta mah sekejap beres, sekejap beres. Ya ampun, gak ada tembus-tembus. Ya udah tembusin aja deh pakai Immortal, ber. Oh, buka map sih R7. Oke. Okay. Malefitnya beli 2, ber. Langsung tembus nih tower. Towernya langsung setengah darah gitu, langsung tembus. Tuh, Link mau dikejar gak itu? Oh, mau apa? Buffnya mau diambilin lagi. Iya. Yeah. SK-nya Edward kayak monitor si Link deh. Oh iya. Tuh mainnya kenapa RRQ itu enggak main kayak orang Blacklist ini ngejar tuh dari belakang. Kira-kira ini masih bisa di-fight atau enggak nih, Prof? Ini kalau misalkan mau di-fight, oke banget, bahkan pinnya ready dengan flicker. Ini semua source udah ready sih semua ini. Beda data enggak ada. Tapi wave-nya aman sih, wave-nya aman sih. Tuh. Bisa sih dapat ini. Ambil parsnya dapat. Aduh, mentok. Anjir. Off. Dia center zone Seon. Aduh, hilang. Dapat. Dapat aja dapat. Dapat. Nice. Mantap. Nice. Nah. Awas balik, awas Estes itu. Mantap. Nice. Nice sih, comeback. Aduh Edward. Anjing cepet banget ganti itemnya gila. Oh. Astagfirullahaladzim. Ih. Enggak. Ler masih hidup aman. Oke. Berarti harusnya bisa lord ini. Ya kalah ya. Aduh, kebokan lord masih sakit banget lagi. Satu kebokan dia langsung segitu. Mantap. Kenapa Albertnya mati ya? Gak ada source dia. Gak bisa loncat lagi. Itu Benedettanya sembunyi di rumput. Itu gila, ini ganti item cepet banget ya. Arsevan harusnya balik nih. Udah gak guna lagi dia. Masih aja ikut join. Aduh. Ntar saya tahan dikit. Mundur, gak bisa. Mundur. Gak bisa. Oh, play. Tipis-tipis banget. Ngeri banget. Tadi banyak kill yang sia-sia tapi matinya juga. Link-nya terlalu korsa. Aduh. Mengejar mana nih? Mengejar belakang. Ayo, bisa bert. Petri muda. Tuh, baru banget. Balik. Ya, baik time. Digas, bos. Mundur, bos. Aduh. Enggak, Blacklist tuh kalau kalahin langsung digas tuh pasti tuh kayak gitu mengamuk dia. Satu wave. Tuh. Pengah semua tuh. Bersihin. Astagfirullah, sakit banget itu, lihat. Gila itu. Dapat, ST dapat. Dapat. Boom. Mana sih lordnya? Nah, ini dia. Nice. Ah, bagus. Tekan balik. Mati, cok. Anjir. Mending ST sih, yo. Bagus banget, cut. Tapi atasnya ber. Tebet atasnya. Ya, anjir. Buset. Aduh. Fak lah. Aduh. Apa ban Lolita sih, kampret? Kenapa malah enggak ban Estesnya? Aduh. Tuh ngerti juga kita, Bang. Nah, bete gua. Strategi gua bete kayak kalah. Habis dihujat, lihatlah tuh. Nice. Netizen buat jahat netizen. Senang banget dia tuh. Ya, Radix ngambek. Radix. Mantap.